Warga perumahan Arira Garden, Kota Batam, Kepulauan Riau resah pasalnya sejumlah monyet liar kerap masuk ke pemukiman warga sehingga merusak atap rumah warga dan gerombolan monyet liar ini juga masuk ke rumah mengambil makanan. Sejak satu bulan terakhir, warga perumahan Arira Garden Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau resah dengan teror monyet liar. Diduga rombongan monyet liar ini masuk ke perumahan karena tempat tinggalnya terganggu. Perumahan Arira sendiri letaknya berbatasan langsung dengan hutan lindung yang kini dibabat untuk area pemukiman. Warga perumahan mengaku resah dan takut karena selain merusak rumah, kawanan monyet juga masuk dalam rumah warga dan mengambil makanan. Sebulan ya Om ya. Jadi kalau menurut kami yang meresahkan karena sering ke depan-depan rumah orang sampai mau masuk-masuk rumah orang dan sering acak-acak sampah juga, setiap tong sampah kadang diacak-acak, mungkin ya karena tempat tinggal mereka sudah tidak ada makanan, bisa jadi seperti itu. Sementara perangkat RT setempat sudah menyurati pihak BKSDA Batam dan konflik satwa dan manusia tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan.